kenapa Juri tak suka persembahan Elika tadi? Kita tak ada cakap ada suka ke atau tak suka. Tapi nanti dia cakap. Terima kasih kepada Rakan Bihan dan sebihan daripada malam ini. Dengan ini saya umumkan markah juri mengikut rating. Yang pertama Dari Chuan 93%, nombor 2 Aisyah Regno 87.8%, Yasmin Aziz di tempat ketiga 79.3%, Erika Pauji di tempat keempat 77.4%, Hajar Zainal di tempat kelima 76.1%, dan di tempat keenam dan yang terakhir adalah Tega Setia 65.1%. Seterusnya markah undian online, Erika Pauji di tempat pertama 26.87%, nombor 2 Tega Septian 22.12%, di tempat ketiga Dana Chuef 16.48%, Aisyah Redno di tempat keempat 15.02%, Ajul Zainal di tempat kelima 10.09%, dan yang terakhir Yasmin Aziz 9.43% di tempat keenam. Dan Ajul Zainal tersingkir dengan undian online sebanyak 10.09%. Terima kasih. Okay, kita buka soalan untuk juri. Juri mungkin boleh bagi komen kalau let's say lagi disebabkan undian penonton ya, peserta yang dapat markah tinggi pun boleh tersingkir. So mungkin boleh komen. Assalamualaikum. Yang itu kami memang tak boleh buat apa-apa lah. Itu pada fan base masing-masing. Of course bila namanya artis, especially kalau penyanyi, dia akan ada troopers ni. So kat situ is part of dia orang punya strategy of marketing to make sure antara dapat atau tak dapat. Penghabisan is undian daripada online lah yang menentukan mereka, selain daripada judges. Sebab benda itu kita tak boleh buat apa-apa, because semua reality show ada slot untuk undian daripada fans orang luar. Macam saya cakap, kalau kita mendengar daripada battle, kamu sendiri pun boleh mendengar kot antara tone yang tebal, tone yang bass, right? Of course undian saya pada Ajun. Tapi berbalik pada the last stage, pada fan base masing-masing. Yang itu pun saya rasa setiap peserta yang ingin memasuki apa-apa pertandingan lah, even to big stage atau apa-apa, mereka dah kena siapkan troopers ni. Sebab itu adalah satu benda yang penting. Even though kita melihat macam tak ada apa-apa lah, tak ada fan, aku nyanyi bagus, kan? Tapi jangan lupa, ada yang minat yang bagus, ada yang minat pun yang tak bagus. Jadi keseluruhan untuk persembahan semifinal pada malam ini, adakah juri puas hati dengan persembahan mereka untuk dibawa kepada semifinal? Sebenarnya kita puas, saya puas hati, even semua juri pun saya berbincang juga tadi, strength masing-masing. That means dia letakkan teratur antara 5, antara 6 dengan 5. Betul? 3 dengan 4, 2 dengan 1. So I mean, it's very satu pertandingan yang adil. Because kita tak ada advantage macam memanglah dia akan menang, dia ni terror daripada ni. So dia pergi pada strength masing-masing. I think pemilihan tu kita pihak production memang menumpukan perhatian yang betul untuk pemilihan ini. Sebab ini kalau tersalah, it's going to be a big news. Abang Jad, apa komen apabila setengah peserta simpan lambat sangat baru keluar, dia punya tarik? Pada saya dia tak lambat sangatlah. Dia konsisten sebab itu cara pertandingan ya. Kalau kamu terus tunjuk climax daripada episod pertama, kamu dah keluarkan segala-galanya. Dan of course judges akan dah tahu dah. Inilah max kamu. Right. So bagus untuk pertandingan, be humble. Tahu memang kamu champion.
Tapi kamu sendiri boleh strategi. You make yourself your own module for the competition. I think that's the right words. Your own module for the competition. Climax towards the end. Tapi janganlah climax lama-lama sangat bila semi final baru kamu tunjuk. Kita dapat tengok contoh, sebagai contoh Daniel. Pertama tak ada apa-apa, kedua tak ada apa-apa, ketiga dia start. Sikit taring dia bagi. Empat, dia tajamkan sikit lagi taring. Kelima, dia bagi lagi. Keenam, kita dah start. Dan sekarang kita nak pergi kepada excellent performance. Macam komen baca, adakah I join the same case sebab dia punya nervous tu? Adakah itu satu-satu sebab? Of course, itu ada satu peranan. Because mengganggu dia punya emosi of nyanyian. Yeah? Sebab you have to be pro lah. Lagi satu saya cakap, kadang-kadang dalam pertandingan, kalau orang tu bertanding, kamu kena fikir sensitivity, iaitu kamu tak boleh menangis. Bila menangis, dah saya dengar tadi suara suara siapa? Tega. Tega, dia jadi resonant yang semua dia kuat sangat. Itu you have to be pro. Ini dah nama kerjaya, it's your own profession. So kamu kena kuat lah. Bertanding, I mean, kan? Ya, yeah, kamu tolak tepi benda tu. Kesedihan ke apa tu, ketolak tepi. Kecuali kalau kesedihan yang hilang. Bertahan. Yang hilang, alih-alih ada orang meninggal. I mean, itu kita tak boleh buat apa-apa. Yeah? Itu pun kalau dia tak nangis, I mean, dia betul-betul pro. Tengok individu. Tapi kalau saya, saya nangis lah. Sebab kalau hanya ada pada orang yang meninggal. Tapi kalau selebih tu setakat rindu sana, rindu sini, rindu sana, kamu kena kuat lah. Ya? Dia mengganggu kamu punya ENT, ear, nose and throat punya function of vocal tu. Untuk persembahan tegang untuk mainkan solo tadi, Abang Ali ada mengatakan yang lagu tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan genre yang selalu tegang bawakan. Jadi adakah itu, sedangkan itu bukan lagu yang dia pilih. Jadi adakah itu satu komen yang adil untuk Abang Ali? Rasanya dia pilih kan? Yes, pihak production kita dia pilih. Daripada label saya akan pilih. Ya. Itu berbalik kepada label kena faham artis. Ya. Label kena faham artis. Setiap label perlu ada A&R, artis yang repertuar, yang menentukan repertuar masing-masing. Mungkin untuk Azai, untuk Ade, apa predictable, apa prediction and also harapan untuk show next week, so final kan? Dah betul. Dah hari ini saya seperti nampak happy, ada beberapa kesalahan yang juga very, you know, macam puas hati, puas hati. Dato buat gini tadi. So kalau puas hati, mungkin boleh cakap kat budak-budak yang mungkin ada kesini kan, ada yang masuk to followers. Apa, saya rasa apa yang saya rasa ni orang lain juga rasa kan, tak bohong lah. Saya dengar Daniel, saya dengar Aisyah untuk persembahan mashup tu. Saya akan luahkan dan saya akan tunjukkan kalau betul-betul dia bagus, saya akan hargai dan kita semua rasa. Saya rasa kita semua rasa. Ya, alhamdulillah untuk separuh akhir ni saya dapat lihat adik-adik yang betul-betul ni betul-betul bersedia untuk berperang. Saya harap untuk final ni mereka paling penting kena jaga kesihatan. Berlatih bersungguh-sungguh boleh, tapi jangan sampai merosakkan peti vocal suara part, yeah. Sebab ini adalah final yang menentukan kejayaan mereka, menentukan career mereka dalam pentas yang besar ni. Dan selebihnya adalah perancangan untuk terus berada dalam industri muzik. Ya, kalau boleh jangan di big stage saja, lepas menang lepas tu senyap, tak ada perancangan. Betul. Sayang. Ya, sebaiknya kalau dah ada di bawah apa label, apa orang kata, syarikat rakaman, mereka daripada sekarang dah tahu dah nak plan apa untuk peserta ataupun pemenang big stage yang dah sampai final ni kan. Gunakan kesempatan yang ada ni, terus plan perjalanan career mereka. Okay, Tok T, Abang Jai. Okay, saya just nak clearkan mengenai konsep mental ni. Sebab sebelum ni, kalau based on stage terdahulu, saya pernah dengar Tok T sendiri punya komen lepas mental berlangsung. Tadi? Bukan, kalau sebelum ni, ha?
dulu silap saya lah, maaf betul saya kalau saya silap. Tapi berpendapat perlu ada harmoni ketika battle punya konsep. Macam yang last tadi lah, itu yang saya nak sebenarnya. Dia macam okay, nama je battle mash up, tapi dia sebenarnya perlu melengkapi masing-masing. Maknanya macam awal-awal tadi peserta yang pertama dengan yang kedua, dia macam membawa masing-masing punya lagu kan. Nama Tega nyanyi hal Tega, Ajuan nyanyi dia punya hal kan. Bila last tu nak habis tu baru sikit sangat baru dia gabungkan. Sepatutnya saya tak tahu apa yang punya perbincangan lah kan. Mungkin Astro boleh jelaskan di sini. Saya lebih suka cara macam mana Aisyah dan juga Daniel buat. Okay, sebenarnya kalau kita bercerita pasal battle lagu ya. Okay, battle lagu. Alright. Lagu kena betul. Ya, yeah, okay lah betul. Lagu kena tepat. Mm-hmm. Pergi kepada kemampuan, bukan pergi kepada kehendak pendengar. Mm-hmm. Alright. Dia tak kira lagu tu untuk sedap orang luar. Tak, dia kena sedap di sini. Improvise. Improvise pada note-note lagu itu. Jangan ambil original sangat. Kalau original, point dia hanya kepada siapa yang sedap saja. Dia tak ada part creativity. Okey, kat sini part creativity digunakan untuk penambahan note. Bukan apa-apa props. Sebab props dah memang maintain satu props saja, betul? So creativity tu dia pergi kepada point penambahan note dan make sure setiap dia nyanyi dalam masa yang cepat climax dah start. Climax dah start. Berbalik kepada harmoni, harmoni terletak pada individu pendengaran. Alright, tak semua orang boleh nyanyi second, third, fourth, fifth. Alright. So siapa yang ada extra masuk Datuk kat situ, extra point untuk dia. Because penyanyi yang bagus, dia boleh harmonize. Alright. And the last one is dia kena faham konsep lepas kau aku, lepas aku kau, lepas kamu saya, lepas saya dia. Dan bila konsep tu terjadi, bukan makin turun. Lagi. Itu battle. Sebab tu battle yang terakhir itu adalah battle yang terbaik daripada semua royalty show yang saya pernah adili dan saya pernah lihat. Okay, maybe Abang Jai selaku yang arif tentang muzik lah kan. Maybe yang arif rasa yang lebih ringkas untuk umum tahu membezakan duet dengan battle. Macam mana? Duet nyanyi sedap. Okay, sedap, tak ada tak ada apa perubahan pun dalam note tu. Dia ambil original daripada lagu yang dia dengar tu, itulah dia nyanyi. Battle, dia tukar apa yang original tapi tak lari sangat. Tapi dia terus naik, naik dan naik. Kalau turun pun, turun yang kita tak terfikir. Dan turun pun dia ada register dia. Bila dia ada high note, macam mana dia turun kepada low octave tu, stable lah, dia kena stable. Projection dia, itulah daripada vocal scale projection tu semua kita akan ambil kira lah. We go very details, macam details dekat pakaian. Macam mana orang buat details dekat pakaian tu kan. Menjadi pakaian tu mahal apabila details dia lebih mendalam. So macam itu dah nyanyian. Get it? Okay, thank you. Okay, abang saya ni netizen yang cakap yang saya cakap. Jangan kata kenapa ni pun apa? Netizen. Ha. Kenapa juri tak suka persembahan Elinka tadi? Ha. Kita tak ada cakap ada suka ke atau tak suka. Tapi netizen cakap. Ah, itu dah. Semayang mana yang mana yang first ke second? Tapi tak okey sebenarnya macam ni. Okey, dalam Zanazin tu saya check ada dua tempo, ada dua beat ya. Satu is 6/8, satu is 4/4. Nak sangat kan? Ni matematik dia, okey? Nanti saya dengar. 6/8 cara nyanyian 6/8 berbeza dengan cara nyanyian 4/4. Okey, counting dia. Kelemahan Aisyah Rifa tadi pada 6/8. Tak semua orang boleh nyanyi dengan baik untuk 6/8 ni. Lagi pula lagu tu original dia adalah 4/4. Jadi tempo pada nyanyian tu akan jadi draggy sikit. Dia akan jadi panjang sikit. Patutnya dia dah sampai tapi dia jadi laid back sikit. So kepuasan kat saya, mungkin pada judges, boleh kamu tukar benda tu. Tapi jangan terlampau sangat. Menjepedaiskan daripada baik orang dengar penyanyi asal. Lagi sedap.
untuk kamu improvise, kamu kena sedap lagi penyanyi asal. Dan bila comes to the end, bila 4-4 tu, then kita rasa dapat dia punya vibes of feelings, of dia punya projection, dia punya tone. Sebab itu yang asli. Betul? Dan apabila dia tukarkan kepada gothic punya arrangement, karisma pada nyanyian gothic pun berbeza. Berbeza. Pembawakan gothic tu lebih mendalam daripada nyanyian ballad yang biasa. That means daripada character expression muka, menampakkan lontaran suara kepada expression muka tu. So situ gothic saya tak nampak, sedangkan arrangement gothic. Tapi bila dah 4-4, okay, gothic kan tak ada dah, dah hilang dah. Dia dah pergi kepada frame yang asal. Dan itu dia selesa. Kan? Jadi kat sini pergi kepada masa saya lah, kemampuan maksimum masing-masing, bukan kehendak pendengar. Thank you. Confirm kena tahu, untuk final, lagu pilihan siapa dan rakan duet pilihan siapa sebenarnya? Okay, lagu dan pemilihan rakan duet adalah berdasarkan perbincangan bersama pihak production. Dan kita bersetuju, mereka pihak production bersetuju dengan apa yang dipropos oleh peserta kepada kita. So basically adalah persetujuan bersama antara production dan peserta. Kenapa tadi tak bersih dia tak menjalankan tugas sebagai presiden dan dia tak ada baca kontrak? Tadi pun kalau kita dapat lihat, dia pun agak sampai agak lambat. Dan malam ni pula kita hanya membuka 6 komen actually pada solo. Dan dia tiba di big stage hanya di persembahan yang keempat. So slot itu dah habis lah. Dah habis. Jalan. So kita tak dapat membuka lagi slot-slot itu, slot lain. Sekarang ni yang banyak saya tengok penekanan pada arrangement saja. Dia orang tak tekankan sangat kepada vocal arrangement. Okey, benda tu kena seiring. Bila kamu dah bagus menyanyi, vocal arrangement tu membantu lagi sebenarnya. Selain daripada arrangement. Arrangement ni hanya disupportkan saja kamu. Kan? Tapi bila ada penambahan vocal arrangement tu yang menampakkan kamu seorang brilliant atau tak brilliant dalam penyampaian nyanyian kamu. Right? Bila comes to vocal arrangement, itu yang maksud saya. Dia kena tukar cara asal. Bukanlah kita tukar sangat nak cara asal, tapi atlet ni bermaksud dalam hujung-hujung ada naik, ada turun, kan? So taklah sama dengan penyanyi asal. Saya akan kurangkan poin saya apabila saya dengar lebih sedap penyanyi asalnya ni. Alright, penekanan kat sini, mereka ingat tukar arrangement tu akan banyak poin pada mereka. Tapi jangan salah anggap kat situ. Kalau kamu tukar arrangement tapi kamu tak flow dengan arrangement punya situation, mood menyanyi pada arrangement, katakan daripada ballad tu, ballad ada macam-macam ballad. Kamu daripada ballad biasa, kamu pergi tukar pada waltz ballad. Of course, tempo akan bertukar menyanyi. Dan kamu tak boleh ambil feeling yang tempo asal tu pergi kepada waltz ballad. Nyanyi dah kena tukar tempo waltz lain, tempo jazz lain, tempo 4-4 lain, tempo 6-8 lain. So situ kamu kena faham. Benda yang apa kamu presentkan tu bukan arrangement tu yang membantu. Pembawakan kamu dalam arrangement tu membantu untuk menaikkan poin kamu. So yang pada vocal arrangement. Kau fikir ya, nanti soalan tu tentang Erika Paulin. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Abang Ali dah memberikan satu ulasan yang very very detail lah, di mana kita semua barisan juri pun bersetuju dengan apa yang Abang Ali cakap. So untuk I just share a bit lah. Sewaktu saya bertanding dulu tu orang selalu kata apabila kita, macam tadi Abang Ali kata, bila kita buat something different daripada lagu asal tu, dia punya pantah lagu dia, cara kita nyanyi pun kena flow with the new arrangement. So bila tak flow, dia akan jadi bunyi janggal sedikit. Walaupun yalah, you know, kalau kita rasa macam susah nak gel bila kita dengar. But overall I think she gave her best that she can do for tonight. I give her props for that.
Dan untuk dapat saya kadang-kadang bila kita nak mengubah apa-apa benda, not in all situation, semua peserta mempunyai weapons yang tersendiri di dalam arsenal nyanyian mereka dari segi vokal. Cuma pada pendapat saya, tidak seharusnya kita guna semua weapons kita dalam satu masa. Kadang-kadang kalau kita overdo it, lebih banyak peluang untuk kita, banyak risiko untuk kita buat silap lah. So sometimes less is more. Macam tadi saya kata, apabila kita at lead ataupun kita nak buat perubahan, it's like a double-edged sword. Kalau kita execute dengan perfect, dia akan work wonders untuk persembahan tu. Tapi kalau kita ada slack, benda tu akan do more harm to the performance. Dan good luck solo untuk saya kepada mereka semua. Buat macam tadi abang saya kata, to your ceiling. Kemampuan ceiling kita, semua orang ada ceiling yang berbeza. Jadi kalau ceiling kita sampai tu, jangan kita nak cukup buat lebih, kerana itu akan jeopardize the whole performance lah, itu pendapat saya lah. Because pada visual LED itu pun memainkan peranan konsep, right? Tu jangan tersilap kat situ. Macam saya go detail tau. Saya akan tengok LED tu, siapa tak environment yang dia nyanyi, dia deliver macam mana. Kan? Kalau LED tu meriah tak dia nyanyi. Kalau LED tu dark, mendalam tak dia nyanyi. So semua yang ada atas big stage tu is satu-satu memainkan peranan. Arrangement, LED, lighting. Kalau ada ikan paus pun? Ikan paus saya tak jengong. Ikan paus tu saya tak tahu macam mana yang kita nak besarkan dia. Tapi sebenarnya kalau ikan paus berbalik kepada freedom. Sebab kita tahu freedom kan? Ikan paus ni banyak menceritakan dia punya freedom. Free willy, contoh kan? Okay, bang. Netizen tanya, sebab tadi Tok T dengan Abang Jai tak pilih antara dia dengan Alah. Yelah, of course lah. Kalau kita betul-betul dah bagi tahu, orang dah tahulah. Okey, contoh. Ali dah bagi tahu kan? Kalau Tok T bagi tahu nama yang sama, saya bagi tahu apa namanya surprise. Apa namanya competition. So kita kena reservekan sikit lah supaya orang guess. Kan? Lepas tu dah cukup baik Abang Adlin pun dia bagi sama rata. Dia kata kalau kamu pilih ni, saya pilih ni. Itu pada saya kata dah fair lah. Kalau kita bagi tahu semua, sama air raya lah dik. Itu jawapan. Okay, thank you. Alright. Terima kasih. Betul. Apa faham dengan mandi? Ikan paham. Ikan power. Saya tak apa. Ikan power siapa maksud?